Hasani Rizki pencetak gol pertama timnas Indonesia U22 ke gawang Thailand pada laga final Piala AFF 2019 di Kamboja tanggal 26 Februari tahun 2019 ternyata merupakan anggota Polri aktif dengan pangkat Bribda. Inilah gol yang dicetak Hasani Rizki. Berhasil menyumbangkan gol dan mengantarkan timnas U22 menjadi juara Piala AFF 2019. Hasani Rizki menjadi pahlawan timnas U22, dan atas keberhasilannya diganjar kenaikan pangkat dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dari Bribda menjadi Bribtu. Siap, siap Jenderal. Hasani Rizki terus berprestasi, jangan berpuas diri, harumkan nama bangsa dan negara.